Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa walah. Okey, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmat-Nya. Pada pagi ini kita menyambung kembali kuliah kita insya-Allah. So, kita mulakan seperti biasa dengan selawat kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المرتضى وعلى أمته المجتبى اللهم صل وسلم على Sayyidina Muhammadin al-Mustafa Muhammad Ahmad Hamid Mahmud Ahyad Wahid Mahin Hashir Aqib Taha Yasin Tahir Mutahar Tayyib Sayyid Rasul Nabi Rasul Rahmah Kusam Jami' Muktaf Mukafi Rasul Malahim Rasul Raha Kamil Iklil Mudathir Muzamil Abdullah Habibullah Safiullah Najiullah Kalimullah Khatimul Rusul Khatimul Anbiya Muhyi Munji Muzakir Nasir Mansur Nabiyu Rahmah Nabiyu Taubah Harisun Alaikum Ma'lum Syahir Syahid Syahid Mashhud Bashir Mubashir Nadhir Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa Sahibul Burhan Sahibul Bayani Fasih lisan mutahhar janani Ra'uf rahim uzunu khairin Sahih Islam sayyidul kaunaini Ainun na'im ainul ghurri Sa'adullahi sa'adul khalqi Khatibul umami Alamul huda Kashiful kurabi Rafi'ur rutabi Izzul arabi Sahibul faraji Asma'un nabi Sallu alaihi ashabihi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmat-Nya pada pagi ini dapat kita duduk dalam perkongsian pengurusan emosi kita dan dalam keadaan yang mudah-mudahan lebih ceria, lebih baik, lebih bagus dalam keadaan kita berpuasa, kita ambil sempena majlis ilmu sebab dalam hadis Nabi SAW sebut bahawa siapa yang menghadiri majlis ilmu pada bulan Ramadan Allah akan tulis seperti ibadah setahun dan dia akan bersama aku iaitu bersama Nabi SAW di dalam arasy pelindung arasy Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Apa khabar semua? Harap-harap pagi ni line okey. Biasanya pagi semua line okey sebab yang line semua tengah syabasan tanya bagi kita yang segar dan bangun. Mudah-mudahan Allah terus bagi kesihatan dan kebaikan insyaAllah. Okey, kita ada sama-sama kita daripada mana? Daripada Kelantan, Johor, kan? Kedah dan tempat-tempat lain. Daripada luar negara ada, Singapura. 8.20 je dan nak masuk kelas. Oh, ada kelas hari ni. Okey. Okey, sebab Alhamdulillah.
Okey. Jadi ada masalah ke. Okeylah, siapa tu? Daripada Puchong, alhamdulillah. Doakan saya dan suami sihat. Alhamdulillah. Oh, birthday hari ni. Mudah-mudahan terus mula rezeki panjang umur. Alhamdulillah. Tahu tak nak apa? Nak rasa song semaju, alhamdulillah. Kajang, alhamdulillah. Rahsia panjang umur dan hadis yang beri song-song sebut eh. Kalau kita nak panjang umur, jalinkan silaturahim. Daripada Sarawak, Labuan, alhamdulillah, silaturahim. Jadi kalau kita selalu menjalinkan silaturahim, Allah Subhanahu Wa Taala akan panjangkan umur kita. Dan JB Sungai Petani, terima kasih alhamdulillah, daripada Ipoh, Terengganu, alhamdulillah, right? Dan panjang umur ni ada dua. Putrajaya daripada Seremban, terima kasih alhamdulillah. Sama ada umur badan ataupun umur amalan. So maksudnya apabila kita minta, ya Allah panjangkan umur aku, ya Allah, Allah akan bagi dua, sama ada umur badan ataupun umur amalan. Umur badan ni badan kita lah, maksudnya mungkin umur kita sebab Allah berikan takdir kita, Allah panjangkan sampai ke satu ketika yang kita pun tak tahu, Allahuakbar. Umur amalan pula ada orang kadang umurnya tetap sama, tapi Allah Subhanahu Wa Taala bagi dia peluang untuk membuat amalan yang kekal pahalanya. So maksudnya walaupun dia umur badan dia tak panjang, tapi umur amalan dia panjang. Walaupun dia dah tak ada, tapi macam dia masih hidup dan terus beramal lagi ni. Ini bimbo kakak tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Oh, Jeddah Saudi Arabia. Okey, ni tengah nak bangun sahur dah ni. Kan? Alhamdulillah. Okey. So jauh tahun 90, alhamdulillah. Pagi ni jelas je bentong Pahang, alhamdulillah eh. So Kota Baru okey. Beres bah. Okey. Ustaz duduk mana? Saya duduk di mana ya? Sekarang saya berada di Subang eh, sekarang ni. Macam lah itu kadar ustaz, alhamdulillah. Okey, macam mana tu kadang Allah bagi rezeki kita? Join kelab agama lah, doakan saya istiqam. Amin, Arab. Amin, amin. Ikhwan, Zulkarnain Yusof. Dari Temeloh, alhamdulillah. Kucing Sarawak, ya selamat. Eh? Maknanya tempat datang dan bersama-sama kita pada hari ini. Okey, so kita boleh mula kelas kita. Kukup. Kukup ni negeri paling selatan di dunia. Eh? Kalau untuk pengetahuan kita kan. Paling selatan di dunia, tanah besar dunia ni paling selatan adalah maknanya Kukup Puntian. Melaka Kelia, orang Semaju Cemerlang, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya doakan sentiasa kita cemerlang eh. Maknanya baju kala Petronas terbaik. Nak jawab ke belakang ni ada tulis Petronas. Baju baju Petronas. Okey. Selayang Kelia, alhamdulillah. Okey. So sampai tu kelas. Kelas apa eh? Kelas apa? Pagi-pagi ni ada kelas. Kelas apa tu? Semuanya Selangor. Ustaz boleh tanya sikit? Boleh. Okay, saya sambil nanti. Tapi nanti saya buat kuliah dulu. Okay. So, apa perkongsian kita pada pagi ini? Perkongsian kita pada pagi ini, kita nak cerita mengenai kelemahan badan. Kan? Ada yang saya, okay, anniversary husband. Doakan mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki, terus baik-baik ke rumah tangga eh. PKP ni dah tangkap suami tu. Pergi sama-sama dia layan betul-betul dia. Dan suami pun mudah-mudahan terus jadi suami yang soleh, insyaAllah. Okey. Cucu Cikgu Mamat Saman, alhamdulillah. Okey. Okey. So, Tanjung Priai Kukup betul. Penghujung Bunda Asia, paling-paling selatan eh. Okey, kita sambung eh, kita punya perkongsian. Okey. So, kita nak cerita pada hari ini adalah badan kita ni, badan kita ni, dia ada kelemahan badan kita panggil. Eh. Kelemahan badan ni, kelemahan badan kita ni, ada yang dia datang daripada mana kelemahan badan ni? Dia datang inborn. Maknanya, dengan lahir-lahir, Allah jadikan ada kelemahan badan tak sama. Okey. Kita ada, diri kita ni kalau ikut Imam Ghazali, diri kita Imam Ghazali ni ada lima diri kita kan. Diri kita ada lima diri kita. Okay? Kalau tuan-tuan, ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah tengok saya pada hari ni, sebenarnya ibu-ibu, akak-akak sedang tengok lima saya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Apa dia? Kita nak ada lima unsur. Satu, badan kita. Kan? Kemudian roh kita. Kemudian akal kita. Kemudian nafsu kita. Nafsu kan? Kemudian roh, nakal, nafsu, jasad dan hati kita.
Right? So jadi kita ni ada lima kita. Dan yang membezakan antara saya, ibu-ibu, akak-akak dan semua kita, isteri kita, anak kita dan sebagainya, ada lima benda ni beza. Sebab tu lahir daripada rahim yang sama, belum tentu perangai yang sama. Mungkin badannya sama, mukanya sama, kembar muka sama, emosi belum tentu sama, mana hati ya. Roh tak bermakna bukan apa tak tentu tak semestinya sama. Maknanya akal tak semestinya sama. So ini maknanya dan kelima-lima kita ni roh, jasad, badan, roh, jasad, badan, nafsu dan akal ni dia ada kelemahan-kelemahan dia. Okay, kelemahan-kelemahan. So jadi kalau sebelum ni apa yang saya kongsikan, kalau kita nak structurekan biar tak lari tajuk kita tu atau tak lari kita punya pemahaman tu, dia semua berkaitan dengan kelima-lima unsur badan kita ni. Kan? Macam contoh saya kongsikan mengenai mengenai pasal apa disorder. Kan? Disorder tu kadang-kadang ada kelemahan tu kelemahan akal, ada kelemahan tu kelemahan hati, kelemahan emosi ya. So hari ni saya nak cerita adalah kelemahan badan kita. Badan kita jasad ni ada kelemahan dia. Ada kelemahan ya, ada kelemahan dia ni ya. Okey, kelemahan ini dirungkaikan dalam hadis Nabi SAW yang Nabi ajak kita minta perlindungan daripada 8 perkara. Daripada 8 perkara ya. Ha, so jadi maknanya kelemahan badan ini. So ada yang saya dah berkongsikan, ada yang belum, saya nak detailkan pada hari ini. Apa dia? Iaitu Nabi SAW ajar kita doa, Allahumma inni a'uzubika minal hammi wal hazan. Tajuk kita pada hari ini adalah kelemahan badan, kelemahan jasad kita ni ya. Bagi mazmumah jasad ya. Roh, jasad, badan, nafsu dan hati. Lima unsur ya kita. Roh, jasad, badan, nafsu dan hati. So, semua ni ada kelebihan, kita kena kenal kelima-lima ni. Dan semua ni dia ada kelemahan masing-masing. Itu yang membezakan kita. Jadi hari ni kita nak kongsikan mengenai kelemahan badan. Disimpulkan dalam hadis Nabi SAW. Dalam malapan benda kita minta hindarkan. Allahumma inni a'uzubika minal hammi wal hazan. Wa a'uzubika minal adzi wal kasal. Wa a'uzubika minal jubni wal bukh. Wa a'uzubika min ghalamati daini wa kahri rijal. 8 kelemahan fizikal manusia. Ya? Inborn. Lahir-lahir ada. Kan? Lahir-lahir ada. Inborn. Mana lahir. Dan itu tak sama. Okey. Saya nak kongsikan pada al-adzi saja. Eh? Iaitu lemah semangat. Okey. So jadi, 8-8 ini sebenarnya ada yang terjadi kepada diri manusia kerana emosi, ada yang sebab memang inborn. Inborn ni lahir-lahir dia memang ada. Okey, contoh, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Okey, apa beza sedih al-hammi dan al-hazan? Sedih al-hammi ni adalah sedih yang kita grounded dengan benda lepas. Contoh kita sedih, teringat orang anyaya kita. Kita teringat, susah nak move on. Susah nak lupa. Itu al-hammi. Al-hazan pula adalah kesedihan yang sekarang dan akan datang. Sekarang contoh, okay, sekarang ni tengah PKP, macam mana sedih kan. Ataupun akan datang. Itu yang dikatakan jadi anxiety. Ataupun jadi kerisauan yang melampau. Anxiety ataupun kerisauan yang melampau. Jadi maknanya, Allahumma inni a'uzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku mohon perlindungan daripadamu, ya Allah, daripada sedih benda yang lepas dan al-hazan sedih pada benda yang akan datang. Maknanya sedih pada al-hammi, sedih pada benda yang lepas. Kita sedih, kita tak boleh move on. Belakang. Atau al-hazan ni, al-hazan kalau mungkin kalau bahasa psikologi moden adalah depression ni sedih pada benda-benda lepas. Al-hazan ni anxiety ni makna risau pada benda-benda akan datang. Risau rusing, PKP ni ramai kenal orang risau kan? Rusing kan, benda-benda bermain di akal dan pemikiran dia. Dia cipta apa yang dipanggil delusional belief ni kita percaya secara delusi. Contoh macam, apa yang jadi kan? Ini mesti susah ni. Susah mesti, nanti bakal mesti tak cukup ni. Oh, macam mana? Berada delusional belief. Delusional belief, dia percaya kepada delusional belief tu. Jadi macam akhirnya dia jadi risau. Risau. Saya akan save dekat kita punya IG dan save ni akan dimasukkan dalam YouTube juga. So subscribe Ustaz Amin. Dekat YouTube Ustaz Amin, subscribe. Situ banyak benda-benda yang boleh kita kongsikan. Kan? Jadi depression and anxiety, future depression, al-hazan, orang-orang ada al-hazan, biasanya orang-orang ada anxiety.
Depression ni orang yang alhammi, benar-benar lepas. Jadi alhammi dan alhazan, the sadness ada yang memang kerana environmental. Environmental ni mana kerana keadaan situasi. Dan ada yang inborn. Jadi kita tak rungsing kalau yang environmental, kita tak rungsing kalau yang kejadian-kejadian orang jadi sedih, orang jadi risau, itu normal, itu manusia normal. Yang kita nak tekankan kat sini, yang Nabi SAW sebut alhammi dan alhazan. Al tu makna the sadness. Yang orang yang lahir-lahir, kelemahan badan dia adalah the sadness. Dia susah nak melupakan benda yang lepas, itu alhammi. Alhazan pula dia susah untuk maknanya menenangkan diri dia kalau kerisauan. So jadi maknanya alhammi alhazan, the sadness, maknanya apa yang berkaitan dengan yang lepas dan yang akan datang. Jadi ini yang kita nak tekankan, kita nak tengok, kita nak refleksi diri kita. Okey, benda pertama yang sangat penting ni, ibu, kakak, ayah, saya sekalian, yang sangat penting adalah kita mengenal diri kita dulu. Kalau kita kenal diri kita, baru kita boleh ubat mana-mana penyakit atau kelemahan-kelemahan. Kalau kita tak tahu itu kelemahan diri kita, kita susah nak ubat. So, benda pertama ada awareness, ada kesedaran. Sebab itu, para Nabi alaihimussalatu wassalam diutuskan untuk memberitahu kepada kita kelemahan-kelemahan diri kita. Wa yuzakkihim, dalam Al-Quran, para Nabi itu adalah untuk membersihkan daripada kelemahan-kelemahan diri kita. Jadi yang penting sekarang adalah mengenal diri kita dulu. Jadi ada tak aku ni, ada alhammi alhazan, the sadness maknanya, dan juga anxiety, ada tak? Kalau kita tak perasan, kita susah nak ubat. Macam gini lah, analogi yang suka saya nak bagi. Hari ni kita nak bawa kereta kita, lama dah tak start kan. Contoh, lama tak start. Kita pun start enjin. Tak hidup. Kita pun kata, tak hidup lah. Macam mana kereta ni boleh tak hidup ni? Baru tahu. Okey, baru tahu. Apa dia? Kereta ni tak hidup rupanya tayar dia tak cukup angin. Apa komen kita? Maknanya, tak cukup. Patut pun dia tak boleh nak hidup. Angin tak cukup. Kita tak kenal apa kelemahan diri kita. Macam mana kita nak baiki? Kalau enjin tak hidup, kita kata sebab tayar tak cukup angin, cubalah kita pam tayar tu. Sampai meletup pun, ada kita ingat enjin tu berhidup. Kan? Ada kita ingat enjin tu berhidup. Tak ada je. Jadi, kunci pertama untuk kita meningkatkan diri kita ini adalah dengan kita kenal kelemahan diri kita. Sebab tu kena muhasabah dipanggil. Muhasabah ni mana kita refleksi diri kita, kita bermuhasabah diri kita untuk kita cari mana kelemahan-kelemahan diri kita ni. Tu maksudnya itu yang penting tau. Tak ada kena-mengena kan tayar dengan enjin tadi tu kan. Memanglah. Okay. Jadi macam mana nak baiki kalau kita tak tahu? So kunci pertama dalam diri kita ni untuk kita jadi orang yang bagus, orang yang hebat, kita kena kenal kelemahan diri kita ni. So nanti malam ni saya akan kongsikan kan, macam mana cara kita nak mengenal kelemahan diri kita tu. Okey, hari ni kita sedang bincang mana kelemahan-kelemahan badan kan, yang Nabi SAW ajarkan untuk doa. Pertamanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku minta perlindungan daripada sedih. Apa beza hammi dan hazan? Hammi kesedihan yang lepas. Al-hazan sekarang dan juga apa nama yang akan datang. Al-hazan maknanya yang boleh membawa anxiety kan, maknanya kerungsingan yang melampau kan. So maksudnya itu yang kita tahu. Sebab itu Nabi ajar, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu ya Allah daripada al-hammi
sedih yang lepas. Maka antara kita jenis orang yang sedih ni susah, dia susah nak move on. The grounded dengan sekarang ini susah nak move on. Ataupun al-hazan. Al-hazan ni rungsing yang koksi. Siapa orang Kelantan tadi? Rungsing yang koksi. Rungsing yang bukan-bukan. Ha, mana dia mencipta satu cerita, delusional belief, dan dia cuba percaya kepada benda itu dan dia rungsing sendiri. Orang ada al-hazan, ada kesedihan al-hazan ni, kadang-kadang boleh kena panic attack. Panic attack ni macam mana? Tiba-tiba rasa sesak nafas, tiba-tiba rasa berpeluh. Kalau nak tidur tu rasa macam apa, atap ni nak atap dengan dinding tu je nak menghempit dia. Tiba-tiba rasa panic attack. Atau panic attack kena maknanya tak tahu nak marah tapi tak tahu apa nak marah. sebab panic attack tu. So jadi maknanya kita kena tahu. Okey. Ada tak zikir dan sesuatu untuk anxiety dan panic attack? Doa yang 8 benda ni. Doa yang 8 benda ni. Sebenarnya doa ini Nabi SAW satu hari datang ke Masjid Nabawi dan Nabi SAW tengok ada satu orang. Dia kena anxiety ni, kena macam satu arah. Namanya Sayyidina Abu Umamah. Kan? Abu Umamah. So Nabi ajar doa ini dan lega Abu Umamah tu. Okey. So dan nanti akan datang kita akan kongsikan lebih banyak lagi cara nak kita kontrol kita pun al-hazan ni. Okey, nanti akan ada dekat YouTube . Jangan lupa untuk kita subscribe YouTube Ustaz Amin untuk kita kongsikan perkongsian kita ni dan banyak perkongsian-perkongsian yang lain. Aha. Ush, panic attack tu kena waktu ada orang nak godam social media kita itu. Itu jadi panic. Tapi kalau macam ini, maksudnya itu kemanusiaan. Sebab environmental. Sebab ada orang nak godam emosi, jadi kita jadi panic. Itu apa nak buat kan? Ini yang apa nama? Yang inborn. Maknanya mudah trigger. Benda-benda tu sampai tak boleh nak tidur dan sebagainya. Dan berjalan selama beberapa bulan. Right? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. The inborn punya penyakit. And sebenarnya itu penyakit apa nama, penyakit badan kita. Mana lahir-lahir kita ada penyakit badan kita panggil, iaitu al-hammi dan al-hazan. Dan ada 8 benda. Saya baru syarah ni al-hammi dan al-hazan. Okey. Kemudian kita teruskan lagi ya. Cuba kita refleksi diri kita ya. Ada tak kita kadang-kadang ada maksudnya orang yang ada al-hammi dan al-hazan ni. Kalau ada, amal doa ni banyak-banyak. Adakah orang yang kena depression itu penyakit inborn juga Ustaz? Macam depression ni al-hammi kan. Macam saya sebut tadi, depression ataupun al-hammi ni dia ada dua keadaan. Sama ada dia adalah environmental kan, ataupun inborn. Environmental ni kemanusiaan, semua orang ada sedih, risau, depression, kemanusiaan. Dia kalau inborn ni, ini yang mudah, mudah, mudah rusing ni. Maknanya lahir-lahir, dia mudah untuk trigger benda tu. Kan? Kalau kita ada sakit kronik, kita terlampau takut pada sakit itu sebab sakit itu melampau. Kita automatik jadi stress dan anxiety. Okay? Indo fighter akan faham. Maksudnya kalau takut. Tapi, okay, sama juga. Kalau dia kata orang tu ada inborn anxiety ataupun depression, dia mudah kena. Tapi kalau ada orang yang sakit, tak ada apa-apa pun. Macam tak tahu apa-apa pun. Saya jaga orang HIV Muslim. Kita ada rumah HIV Muslim. Dulu, tahun 2009, tak ada rumah HIV Muslim. Mereka duduk di gereja-gereja. So, kita fight keluarkan. Alhamdulillah, ada rumah kita dan rumah HIV Muslim. Saya tengok, saya kan dalam bahagian mana kejiwaan manusia, psikologi dan sebagainya. Jadi maknanya saya tengok, ada orang yang kena HIV itu turun macam, macam itulah ending life dia. Ada yang sampai nak bunuh diri pun ada tau. Habis dia dapat tahu dia kena HIV, nak bunuh diri pun ada. Ada yang, tak ada apa-apa pun. Tapi kalau dia tak ada apa-apa, dia jadi dia jadi lebih baik, tak apa. Kalau dia, tapi dia jadi tak mau meningkatkan diri, itu masalah tu. Jadi maknanya, sebab apa? Sebab tak ada anxiety dan depression tu tak ada kat dia. Inborn dia tak ada. Itu jadi saya nak cerita sini adalah yang jenis inborn maknanya yang tu. Yang Ustaz buat live pasal usahawan tu nak cari kat mana? Itu bukan saya menganjurkan. Jadi saya tak tahu ada kat mana. Nanti saya tanyakan. Ataupun nanti insyaAllah kita boleh cerita pasal usahawan lagi dalam perkongsian kita. Ibu-ibu meroyan bertahun-tahun tu macam mana Ustaz? Cakap seseorang. Ya, itu berasal daripada al-hammi. Biasa meroyan tu ada benda dia sedih dan dia ada al-hammi.
Al-Hamid, itu penyakit meroyat, nah, maksudnya kesedihan, depression yang melampau, kadang-kadang tu, okey. Okey, putus dengan BF pun baca, alhamdulillah sedih tak banyak, nah, betul? Okey. Okey, normal ke Ustaz, macam saya sekarang 47 tahun, tapi saya ingat hampir semua kejadian sejak umur 1 tahun. Saya susah nak lupa. Benda okey, benda tu normal bagi type, bagi Fila ni, bagi puan Fila, jenis dia, jenis manusia. Ada orang memang dia kalau dalam istilah forensik insan kita panggil orang hati, orang hati dia memang benda-benda lama tu dia mudah ingat. Benda tu normal. Normal ke akak bukan keseorangan, ramai lagi dia, mungkin orang boleh kongsi kat sini siapa yang begitu. Anxiety dan depression disebabkan selalu berfikir negatif ke? Okay. Okay. Dia berfikir benda-benda delusional belief tu. Delusional belief. Bagi anxiety, bagi anxiety. Depression lain hal. Anxiety ni, dia delusional belief tu. Maksudnya, dia ada delusi, cara berfikir delusi. Jadi macam ni macam mana? Jadi macam ni macam mana? Sebenarnya tak jadi lagi pun. Tapi dia rasa macam itu. Itu yang boleh jadi macam itu. Okay. Trauma ya, salah satu trauma environmental, orang yang was-was stroke macam mana nak buat. Orang was-was stroke ni dari satu lagi bagian penyakit dipanggil OCD, dipanggil obsessive compulsive disorder. Maknanya was-was stroke ni tak sah ni ataupun dia ada repetitive behavior dia ulang. Itu was-was stroke. Saya dah buat doa ini Ustaz, alhamdulillah sangat-sangat memang cepat lupa anxiety. Alhamdulillah aman kan. Ini satu salah satu testimoni iman yang boleh kita kongsikan. Okey. Nah, fobia lebih okey, fobia ni dalam bab lain Okey, fobia ni okay, ada satu bab dalam diri kita ni sama juga kita panggil, dan orang tak sama tak sama. Kita panggil risk adversity ataupun risk tolerant. Orang pun tak sama, maksudnya orang yang takut ini kadang-kadang takut itu adalah sebab risk tolerant orang tu tak sama, tak rendah. Jadi sebab tu kita jangan ukur orang macam diri kita tau, jangan ukur orang macam diri kita, kita tak sama. Okey, ada satu lagi testimoni iman saya amalkan, memang cool, tenang jadinya, alhamdulillah. Ya, memang sebab doa itu doa yang Nabi SAW ajar. Kan? Boleh share doa tu tadi Ustaz. Okey. Kalau kita type kat YouTube, tulis saja doa kesedihan. Biasanya akan jumpa Allah, ramai orang kongsikan. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan. Ustaz, bila depression dan anxiety ambil 1-2 hari untuk bangkit, bila orang trigger mudah nak balik. Maksudnya takut kita ada inbound tu maknanya yang lain-lain ada tak? Adakah encoded boleh jadi one of contribution? Okay, encoded ni satu benda yang diterapkan ke akal kita daripada pengalaman ataupun orang cakap kan? Jadi encoded assumption ni ada satu keadaan yang apabila kita ada rule kita maksudnya okey, orang ni kena macam gini, dia dalam bab lain tau. Orang kena macam gini. Kalau tak macam gini, maka kau memang tak bagus. So macam dah ada rule dia. Itu dalam bab lain, tapi orang yang ada encoded assumption, encoded ni dia penat sikit sebab dia ada encode dekat akal dia, ada rule dia yang kena buat. Jadi dia akan jadi penat sikit. Nanti kita akan bincang bab encoded dalam hura-hura yang lain insya-Allah. Okey, doa dia Allah aneh. Ada siapa yang sampai dari satu. Terima kasih. Cookie Sabazah apa Aziz. Okey, okay, terima kasih puan. Allahumma inna a'udzubika min hammi wa hazan. Ini doa dia. Ini 8 doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Saya ada fobia dulu, takut depth dalam air. Saya lawan je. Lawan dan lawan hingga saya boleh dive 30 meter. Syabas Santania, diver. Mudah-mudahan satu hari jadi instructor nanti insya-Allah. Oh, doa tu ke? Alhamdulillah doa itu elak belenggu hutang juga. Ya, itu okey. Saya akan cerita maaf soalan sana ni saya ke bawah nanti saya tak apa jawab, saya tak nak cerita. 8 benda ni dipanggil kelemahan badan tau. Macam belenggu hutang sama juga. Minadaini waqahr rijal min ghalabati daini, antara doa tu maknanya ialah aku minta perlindungan daripada beban hutang. Hutang ada sama juga. Ada orang hutang sebab environmental. Tak cukup dan dihutang. Tapi ada orang berhutang sebab memang inbound dia suka berhutang. Tak ada apa-apa pun dia suka berhutang. Okey, kita refleksi sekarang. Ada tak kita diri kita macam tu? Atau kita pernah jumpa orang macam tu? Maknanya,
dia ghalab batin daini, mana inborn. Okay, saya cerita kat sini, yang memenatkan kita adalah apabila kita ada inborn. Kita ada inborn, maknanya kita ada inborn, memenatkan kita ni. Apabila kita ada inborn, dia menjadikan kita macam, oh penatnya, macam. Sebab benda tu akan datang secara berulang-ulang dalam diri kita. Okay, apabila ibu saya meninggal bulan lepas, suami pula meninggal, Allah takdirkan saya terjumpa doa ini. Doa surat Alhamdulillah tenang. Ya, betul. Itu sangat bagus. Doa ini, doa yang Nabi SAW ajar, dia mengubat untuk mana kesedihan dan sebagainya, terutamanya inborn. Saya bicara mengenai inborn ni sebab kesian. Ada orang yang memang memang inborn tu. Okey. Pernah jumpa orang yang memang suka berhutang, tak nak bayar-bayar. Memang betul. Ada orang memang jenis hutang ni sama juga. Ada juga suka jenis berhutang. Tak ada apa-apa pun dia nak berhutang. Ini yang dipanggil penyakit badan ni. Ada orang memang berhutang sebab tak cukup. Ada orang memang tabiat dia suka nak berhutang. Bayarnya ataupun lambat. Inbon semula jadi lahir kita macam itu. So yang kita nak kata mana kena faham diri kita tu. Kalau seorang itu memang suka marah, kadang perkara kecil pun boleh jadi marah menjadi kesukaan dia. Orang macam jenis kelemahan badan yang macam mana susah. Itu dampak lain. Saya akan kongsikan benda ni. Ikuti pengurusan saya, kita akan cerita pengurusan emosi. Dalam bab marah-marah ni sama juga, ada yang memang orang yang kelemahan dia sampai boleh jadi disorder kita panggil. Maknanya tak normal daripada orang biasa lah. Benda-benda itu. Okey, apa lagi soalan? Okey. Ya, ada. Right? Orang minta hutang, kita minta, right? Maknanya berkali-kali. Kita pula kena marah. Sepanjang 25 tahun kerja, ada satu je kredit card, takut nak hutang untuk emergency. Ya. Maksudnya, bagi akak jenis orang yang tak ada ghalabati dain ni. Maknanya tak suka untuk berhutang. Itu satu-satu perkara kita kena faham tau. Kalau suka berhutang, memang dia tercari-cari peluang untuk berhutang. Bayar belum tentu. Sebab tu ada doa Nabi minta kita berlindung daripada kita ni jenis macam ni. Kalau jenis macam ni, supaya kita sedar dan kita kena ubah diri kita tu. Okey. Orang yang suka marah, kan? Suka menyimpan sangat, kan? Orang suka suka marahlah, suka menyimpan sangatlah, mana al-bukhl al-bakhil. Kita tak bincang lagi mana itu, kan? Okey. Ada lagi soalan sebelum kita teruskan sikit lagi. Okey. So, patutnya pulang berhutang. Memang ada orang jenis macam tu. Okey. So jadi, apa yang kita bincang pada hari ini adalah apa yang kita panggil sebagai kelemahan badan. Kelemahan badan ni maksudnya ya kita kena faham Allah jadikan manusia tak sama. Ada orang lahir-lahir ada beberapa kelemahan badan dia. Jadi kita kena ada awareness. Ada kena kesedaran, ada kena kepekaan supaya kita faham diri kita. Yang penting, kalau kita faham diri kita, kita boleh meningkatkan diri kita. Macam saya bagi analogi start kereta tadi lah. Kalau kita tak faham, kereta tu tak hidup sebab tak ada minyak ke apa semua, kita tak faham. Macam mana kita nak perbaiki dia? Sebab kita tak tahu apa penyakit dia. Saya akan live setiap pagi. Lebih kurang pukul 8, 8 lebih tu. Dan malam pukul 10 insyaAllah. 10 lebih sikit lah, lebih kurang macam tu. Okey. Topiknya kelemahan manusia. Kelemahan badan manusia kita panggil. Setiap pukul 8, 8 lebih sikit. Orang yang suka mengikut. Sama ke Ustaz? Okey. Orang yang suka mengikut ni. Okey, saya cerita sikit. Mengenai orang suka mengikut. Minta maaf soalan yang bawah ni. Meroyan dan anxiety itu sama lain. Meroyan lebih pada depression, lebih pada alhami. Anxiety lebih pada al-hazan. Al-hazan ya, al-hazan mana ke depan ya. Okay, so saya nak cerita sikit ya. Ini dalam bab emosi ya. Ini bukan badan pula, ni bab kelemahan hati atau ke emosi ni. Okay, jadi ada satu soalan ya. Macam mana orang yang suka mengikut ya. Apa soalan tadi? Okey. Orang yang suka mengikut sama ke Ustaz. Okey. Orang yang suka mengikut, okey, kalau di kelemahan badan dia bab ke-8 ni minadain daripada hutang wa qahri rijal ni ada orang yang dia punya kelemahan badan dia akan mengikut. Orang suruh dia akan ikut walaupun perkara tu tak baik. Itu kelemahan badan. Itu yang Nabi SAW sebut.
minad dain ni waqahri rijal, dan juga pengaruh tidak wajar seseorang. Sebab ada orang yang memang dia memang orangnya jenis mengikut. Ha kan? Kalau diikut benda baik, okey. Takut diikut tu benda-benda yang tak bagus. Jadi dia follow je begitu. Kan? So jadi maknanya ni. Ustaz nak doa sembuh sakit perut, selalu sakit perut. Okey. Sakit perut, kalau selalu sakit perut dia mungkin ada apa nama IBS, irritable bowel system syndrome. Jadi boleh check kat doktor lah. Jadi kalau itu sama juga eh. Kadang-kadang sakit perut, jenis sakit perut, makan sakit perut. Kalau selalu sakit ni, takut perut kita sensitif, jenis sensitif eh. IBS, irritable bowel syndrome. Tu boleh check maknanya kepada pakar perubatan untuk mengubat eh. Okey. Kena buli ke masuk ustaz? Kena buli kadang-kadang ada orang yang memang kena buli sebab dianyayai. Ada orang dia rasa tak kisah kena buli. Kan? Tu yang makoh ririjal tu. Jadi orang macam gitu. Kalau contoh kan, orang yang follow ketua-ketua mafia tu. Kan ketua-ketua mafia yang follow ketua-ketua mafia tu. Kadang-kadang dia ada wakah ririjal tu. Okey. Kelemahan saya cepat gelabah dan risau melampau. Ustaz, macam mana nak atasi? Okay, salah satunya dengan doa ini. Maknanya puan ada dipanggil al-hazan tu. Maknanya mudah rusing melampau. Bagi tip untuk berenang, bagi yang baru nak belajar berenang, okey, cari coach yang bagus eh. Cari guru. Semua benda adalah guru yang bagus. Cari guru yang bagus insya-Allah. Okey. Ubatnya apa ya Ustaz? Apa yang perlu kita baca doa tadi lah. Allahumma inni a'udzubika min hammi wa hazan. Sawan bab lain saya akan bincang insya-Allah bab sawan kan. Adalah sawan-sawan ni ada ada yang maknanya kita panggil bahagian okay, nak senang faham ya. Manusia ada lima bahagian. Kita ada jasad, kita ada roh, kita ada akal, kita ada hati, kita ada nafsu. Kelima-limanya dia ada disorder dia. Kelima-limanya dia ada penyakit dia. Dan kelima-limanya ada kelebihan dia. So kalau anda kata kita maknanya kalau kita ni ada kita fahami kelima-lima diri kita ni, saya akan kongsikan sepanjang bulan Ramadan ni. Jangan lupa follow saya, maknanya dan kuliah-kuliah ni sangat maknanya bagus lah eh? Bukan sebab saya sampaikan tapi sebab jarang yang dikongsikan ya. Arwah mak saya ada anxiety, jadi dia buat dulu sesuatu supaya apa yang ditakutkan itu tak berlaku. Nah, betul saran tu dia. Trauma adakah berkaitan dengan gangguan luaran? Trauma ada yang pengalaman kita, jadi kita lebih berhati-hati kadang-kadang. Tapi kalau sampai maksudnya sampai jadi benda kita tu mengganggu kehidupan kita, dia kena ubat lah, kena ubat. Eh? Doa kuatkan perut ada ke Ustaz? Okay, baca doa supaya sihat lah. Doa kita ni, doa kita tahiyat duduk ayat tahiyat. Ramai orang terlupa tau. Nabi ajar kita untuk doa 8 benda dalam duduk antara dua sujud kita. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Kan wa'afini sihatkan aku ya Allah. Kan? Maksudnya kalau kita nak apa nama ni, saya boleh bagi doa yang panjang-panjang yang memang secara idealnya bacalah doa ini. Tapi tuan-tuan takkan baca punya. Sebab apa? Sebab panjang susah, akhirnya tak praktikal. Saya suka ngajar benda praktikal yang harian dan dekat dengan kita dia. Apa dia? Doa, duduk antara dua sujud tu. Kan? Perut kita sakit kan? Kita tak sihat. Pegang rabbighfirli warhamni wajburni wa'afini wa'fu'ni warzuqni wahdini wa'fu'anni wa'afini 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 wa'fu'anni. Untuk kan. Saya boleh ni. Okey, macam mana nak merawat orang 37 tahun meroyan untuk normal semula? Ada kaedah dia. Okey. Insya-Allah saya akan bawa sekali lagi Datin Anisyah Syarifah Anisyah Barakbah untuk bincang benda ni. Dia pernah mengubat orang yang meroyan sebab dia memang pakar herba, maknanya real case dia. Nanti saya boleh bawakan sekali lagi cerita meroyan saja . Sekali lagi saya akan cerita bawa dia untuk kongsikan benda ni. Adakah si A yang dah maafkan si B tapi dia B tu buat benda yang sakit ke hati A? Respon yang dibalas oleh A adalah cakap dengan nada sakit ke hati B secara automatik. Macam mana Ustaz? Itu dia dipanggil mulut longkang lah.
Itu dia panggil mulut tak bertapis lah. Okay? Kita bincang dalam bab emosi tu. Ada satu dalam bab emosi tu kita panggil emosi keakuan. Ha, kalau emosi keakuan kita tinggi ni, maksudnya kita akan mulut kita agak longkang sikit. Dia straightforward. InsyaAllah kita akan bincang dalam bab emosi. Ya. So kalau kita tahu, sebab tu saya cakap tadi, kita kena kenal diri kita. Kalau kita kenal diri kita, maksudnya kita akan, maknanya baru nak boleh baiki diri kita. Kalau memang mulut kita longkang, kita kena sedar dulu, kena ada kesedaran dulu. Kalau ada kata, kalau tak sedar macam mana? Abang ni cakaplah baik-baik. Mana ada saya cakap tu? Mana ada saya tengking-tengking awak? Itu bukan tengking ke? Oh iya ke? Mana tengking? Kita pun tak perasan. Okay. Selalu mengeluh, buat apa? Selalu mengeluh, bahasa dalaman. Semalam kita ada bincang mengenai bahasa dalaman. Orang kalau ada bahasa dalamannya tak kuat, dia akan mudah mengeluh. Itu benda bahasa dalaman yang kuat. Overthinking. Overthinking ni orang yang kita panggil orang hati lah kebanyakan. Eh. Maksudnya dia kalau dalam bahasa Melayu kita panggil minda kepoh. Minda kepoh ni maknanya berfikir je bagi pihak orang lain. Overthinking ni dia berfikir bagi pihak orang lain. Eh? Dia tu senyum-senyum tu nak mengurat aku lah tu. Dia fikir bagi pihak orang lain. Okay. Kadang-kadang saya teringat suami pernah buat saya duduk seorang-seorang menangis. Macam tu Ustaz, kemanusiaan memang kadang-kadang kita sedih. Okay. Tapi maksudnya kalau kita tak, kalau dia kata memang kita jadi macam depressed, tak boleh nak lupakan, amalkan doa ini. Doa ini bukan daripada Al-Quran, kan? Dia daripada hadis Nabi SAW. Atas tadi ada kongsikan. Tahap dia 8 doa yang Nabi SAW ajar. Anak murid saya dari umur 6 bulan yang belajar berenang. Oh, okey. Boleh kau ni, siapa nak belajar berenang tu boleh berhubung dengan perempuan tadi. Ustaz, kalau ada tolong kongsi doa untuk hindar penyakit buah pinggang. Okey, penyakit buah pinggang, penyakit zahir juga tu. Itu maknanya organ-organ. Nanti insyaAllah saya tengokkan dalam kitab-kitab perubatan Islam dan Melayu. Tapi sebenarnya perubatan moden sekarang berasal daripada Islam juga. Daripada Ibn Sina. Base dia punya dia. Tapi maknanya tengok juga perubatan-perubatan yang ada. Kerana dia juga sebahagian dari perubatan. Dan Nabi SAW menggalakkan kita untuk kita berubat. Nabi SAW sebut, tadawaw tu, berubatlah kamu. Kalau sakit, jangan biarkan diri kita sakit. Berubat itu adalah sunnah. Buat berubat, asalkan jangan pakai tangka-tangka, mana kepercayaan tak ada base ilmu, jangan gunalah. Hegel. Suka bini-bini Pak Adam, hegel. Baca hegel lah pula, kan? Okay. Pemalu sangat dan selalu rendah diri juga, ada penyakit juga. Tak mahu ke hadapan, selalu kecilkan diri. Okay. Masalah bukan pemalu dan rendah diri bukan satu masalah, tetapi apabila kita mengukur diri kita dengan kelebihan orang lain, so kita jadi rendah diri masalah. Mana rendah diri, tidak ada keyakinan diri, itu masalah. Sebab kita ukur orang macam diri kita. Orang lain boleh buat, kenapa aku tak boleh buat? Orang lain extrovert, inbound dia memang boleh mendapat tenaga ramai-ramai. Kita yang introvert, maksudnya untuk membina ke depan kena 3 kali langkah lagi, 3 kali ganda usaha kita. Jadi abis kalau kita ukur kita introvert, kita lebih mendapat tenaga bersendirian, kan? Keliling kita adalah orang extrovert, semua boleh bercakap apa semua. So, kita bandingkan, aku ni memang bodoh lah, tak boleh cakap apa semua. Memang kita kerana diri lah. Jangan bandingkan kelebihan orang dengan kelebihan kita, kan? Untuk ambil iktibar jadi okey, tapi untuk bandingkan jangan, kan? Jangan bandingkan kelemahan kita juga dengan orang lain. Nanti kita tidak pernah ada apa-apa kebahagiaan. So, orang ada kelebihan. Kalau kita, contoh tadi kan, introvert, extrovert. Dia memang dalam bercakap memang boleh. Maksudnya dia extrovert. Kita introvert dah jadi macam tu, 3 kali ganda kita kena belajar, maksudnya kena usaha kita tu. Dan kalau kita boleh buat, Masya Allah. Introvert nak suruh zikir 3 jam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Haa, cuba! extrovert. Nak zikir 3 jam. Haa, kali ni siapa yang boleh duduk 3 jam? Okay. Sebab orang tak sama. Jangan pernah bandingkan diri kita dengan orang lain. Nanti kita tidak ada apa-apa kebahagiaan dalam hidup kita. Kita rasa rendah diri, kita rasa macam tak bersemangat, kita rasa kita tak berguna. Semua orang ada kelebihan masing-masing. Yang penting faham.
Kan? Yang penting kita faham tentang diri kita tu. Itu yang bagus untuk penting tu. Okey, banyak soalan alhamdulillah. Jadi tapi saya tak dapat nak raikan semua soalan. Nanti kita tiap-tiap hari at least ada dua kuliah tiap-tiap hari ya. Pagi sekali, malam sekali. Dan kita cerita mengenai kemanusiaan, kejiwaan dan sebagainya. So nanti boleh lontarkan kembali soalan tu insya-Allah. Kan? Macam kalau PKP introvert no hal ya, betul. Extrovert dia dah jadi pening kepala dah. Kita dah betul nak gila dah rasa. Okey. Extrovert tak tanduk lama-lama. Betul. Okey. Nak tanya. Ya. Makanan. Ini saya pernah bahaskan. Diri kita ni ada lima unsur tadi kan. Dan dia ada makanan juga. Makanan ruh lain. Makanan akal lain. Makanan hati lain. Makanan nafsu lain. Makanan badan pun lain. Okey. Nanti kita akan kongsikan pada mana saya akan datang. Okey. Ustaz, suami saya pendiam. Bila cakap sepatah, dia jawab sepatah. Itu maknanya dia introvert. Saya extrovert. Ya, aduh, stres. Rambut gugur lo ni. Duduk rumah lama-lama, dia jadi betapa. Keluar-keluar jadi macam mak lampir. Sebab tidak terurus. Hilang semangat. Jangan bandingkan dengan orang lain. Wah, ketika sebelum PKP, handal. Bercakap, marketing, apa semua, handal. Kena duduk rumah. Okey. Okey, saya bukan NLP practitioner. Saya pengasas ke forensik insan, basic ilmu psikologi daripada Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali meninggal 1111 Masihi. So di mana dia telah mengubat emosi orang selama dekat hampir 1000 tahun lah ilmu tu. Ilmu moden ni NLP apa semua bagus, sangat bagus. Tapi baru, maksudnya inovatif daripada ilmu yang lama. Okey. Apa lagi? Okey. Ustaz, wajib ke beruduk jika nak pegang mengaji Al-Quran? Setengah ulama kata wajib sebagai adab kepada Al-Quran. Tapi berdasarkan dalil Quran Allah sebut la yamassuhu illal mutahharun. Dalam menyentuh Quran tu punya orang-orang yang bersuci. Okey, bimba kakak tuan-tuan sekalian, saya setakat saja dulu yang boleh kita kongsikan bersama. Mudah-mudahan memberi kebaikan kepada kita. Jangan lupa follow Ustaz Amin dan Ustaz Amin Official IG Ustaz Amin Official, dan subscribe video Ustaz Amin Channel. Banyak kuliah-kuliah yang bagus kat sana yang boleh bagi manfaat insyaAllah. Hari-hari kita akan kuliah Jangan tidur pagi, jadi orang yang cergas. Lepas subuh kita buat kemar-kemar rumah, terus buat circle of action tu. Jadi circle of action tu terus buat, jangan duduk so ini maknanya biar cergas Nak tidur nanti sekejap lagi, lepas-lepas duha pukul 10, pukul 11 kan, lelap sekejap tak apa. Jangan biasakan lepas tidur, jangan takut kita terbentuk benda malas dan takut rezeki, maksudnya di sudut maknanya barakah rezeki tu. Sebab Nabi pernah mendoakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkatilah umatku ketika dalam waktu pagi dia. So waktu pagi jangan tidur. Waktu pagi kita ajar diri kita untuk nasihat. Nak tidur lepas duha, waktu lepas ni okey boleh. So sebab tu saya buat kuliah kita waktu pagi. Biar kita tak tidur. Okey. Okey, sekian. InsyaAllah jumpa lagi malam ni. Malam ni pukul 10 insyaAllah. Jangan lupa subscribe Ustaz Amin Channel. Jangan lupa follow Ustaz Amin dan juga Ustaz Amin Official insyaAllah. Okey, kita akhiri dengan doa dan tasbih kafarah insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakan kekuatan keimanan kepada kami ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada nabimu Ibrahim ya Allah. Berikan kepada kami kesembuhan di dalam segala penyakit kami ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada nabimu Ayub ya Allah. Kurniakan kepada kami jalan keluar bagi segala permasalahan kami ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada nabimu
Nabi-Mu Yunus, ya Allah. Berikan kepada kami kemurahan rezeki yang halal, ya Allah. Seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Sulaiman, ya Allah. Berikan kepada kami bantuan dalam segala apa yang kami usahakan, ya Allah. Seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Musa, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami akhlak dan adab sopan yang tinggi. Lalu kami dimuliakan di dunia dan di akhirat, ya Allah. Seperti mana yang telah Kau berikan kepada junjungan kami Muhammad, ya Allah. Kurniakan kepada kami keluarga yang bahagia, anak-anak yang soleh dan soleha, ya Allah. Seperti mana yang telah Kau berikan kepada Sayyidina Ali dan Siti Fatimah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami keridaan-Mu dalam hidup kami, ya Allah. Seperti mana yang telah Kau berikan kepada seluruh sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim wa arda, ya Allah. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna minkum taqabbal ya karim. Kita akhiri dengan tasbih kafara. Mari sama-sama baca. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أستغفرك وأتوب إليك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Alhamdulillah, jumpa lagi malam ni insyaAllah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.